Halo everyone, welcome to Advice Running Coding. Hari ini di Python Dasar Practice 10 kita akan belajar tentang logika. Jadi yang pertama kita tulis variabel dulu, A sama dengan 5, print A kurang dari 7, kurang dari 5, dan A kurang dari 10. Oke. Terus habis itu kita dapat hasil false, soalnya A itu harusnya sama dengan 5, bukan kurang dari 5. Kalau N itu harus dua-duanya benar. A kurang dari 7, kalau kita run jadinya true, soalnya dua-duanya terpenuhi. Kan 5 kurang dari 7 sama 5 kurang dari 10, jadinya true. Kita coba ubah N-nya jadi OR. Kalau OR ini hanya butuh salah satu benar, sudah menjadi hasil true. Oke, kita coba ubah ini jadi 1. Tetap true. Soalnya 5 kurang dari 10 itu udah benar, jadi salah satu benar aja, dia udah jadi true. Oke. Sekarang kita ubah jadi 0, hasilnya false, soalnya dua-duanya salah. 5 kurang dari 1 salah, 5 kurang dari 0 juga salah. Kalau kita ubah lagi jadi 7, jadinya true, soalnya 5 kurang dari 7 itu udah benar. Oke. Habis itu kita coba kasih tambahan instruksi di sini. Kita tambah not. Jadi not itu bakal nge-reverse jawabannya jadi sebaliknya. Ini kan true. Kalau kita run, hasilnya jadi false. Thank you for watching. See you next time. Bye.